Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semua Bertemu lagi dengan Ibu Suci Rahmawati Nah, sebelum kita mulai pelajaran Lebih baik kita berdoa dulu Semoga kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Rabbizidni zidni ilma Warzuqni fahma Nah, pada hari ini kita akan masuk ke tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, yang kedua mozaik dan yang ketiga pembagian bilangan. Kita masuk kepada pembelajaran pertama, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini anak-anak terbagi atas dua, yaitu alami dan buatan. Nah, apa itu perkembangbiakan alami? Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya, yaitu atas izin Allah. Perkembangbiakan alami ini terdiri dari yang pertama, biji. Nah, tumbuhan berkembang biak dengan biji, coba apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, ya. Nah, betul sekali, ada salak, ada jeruk. Ada durian, ada jambu, ada mangga. Kamu bisa sebutkan tumbuhan lain yang bisa berkembang biak dengan biji? Nah, yang kedua adalah tunas. Tunas adalah bakal tumbuhan yang tumbuh di dekat induknya. Bisa tumbuh di dekat daun induknya ataupun pada akar induknya ataupun pada batang induknya. Nah, yang pertama adalah bambu. Nah, di sini adalah tunas bambu. Nah, bagian kecil ini atau yang bisa kita sebut dengan rebung, ini adalah tunas dari bambu. Yang kedua adalah cocor bebek. Cocor bebek, tunasnya terdapat pada pinggiran daun yang seperti ini. Selanjutnya adalah tunas pisang. Tunas pisang berada di dekat bakal po pohonnya, seperti ini. Nah, yang dua ini adalah tunas dari pisang. Nah, yang ketiga adalah umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang adalah batang yang menggembung di bawah permukaan tanah. Apa saja ya contohnya? Nah, yang pertama adalah ubi jalar. Ubi jalar itu berkembang biak dengan umbi batang. Yang kedua ada kentang, dan yang ketiga ada ubi ungu. Apa kalian pernah melihatnya? Coba cari lagi apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Yang selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang umbinya itu berlapis-lapis. Coba tebak apa contohnya? Nah, benar sekali. Yang pertama adalah bawang merah, yang kedua adalah bunga bakung. Pernahkah kalian lihat bunga bakung? Yang ketiga adalah bawang bombay, dan yang keempat adalah bawang putih. Nah, ini semua berkembang biak dengan umbi lapis. Kalau kalian belah, umbinya akan terlihat lapisan-lapisan. Selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung di bawah permukaan tanah. Nah, contohnya apa saja ya? Pertama, ubi jalar atau singkong. Yang kedua, ada wortel, dan yang ketiga adalah kubis. Nah, selanjutnya tumbuhan berkembang biak dengan spora. Apa itu spora? Spora itu adalah bintik-bintik hitam atau e, berbentuk serbuk yang ada terdapat biasanya pada daun-daun. Contohnya ini adalah tumbuhan paku. Nah, ini adalah sporanya. Yang bintik-bintik ini adalah sporanya. Biasanya tumbuhan paku ini ketika kecil dia menggulung. Nah, Spora ini biasanya terletak pada bagian bawah daun sehingga tidak terkena langsung dengan cahaya matahari. Ada juga yang menghadap ke cahaya matahari, contohnya ini. Tumbuhan suplier di pinggir-pinggirnya ini adalah sporanya. Mungkin kamu bisa temukan di rumah kamu. Selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Ini adalah ketika sedikit bagian dari Akarnya tertinggal di tanah, dia bisa membentuk satu tumbuhan baru. Contohnya, apa? Pertama adalah jahe, yang kedua adalah kunyit, yang ketiga adalah lengkuas, yang keempat adalah kencur. Selanjutnya, tumbuhan berkembang biak. Secara buatan, itu artinya adalah dengan bantuan manusia. Jadi, selain dengan e, begit, terjadi sendirinya, ada bantuan dari manusia. Yang pertama adalah cangkok. Nah, kamu pernah melihat gambar seperti ini? Ini adalah cara mencangkok. Nah, bagian dari kulit tumbuhan akan dikelupaskan kulitnya pada batang. Lalu dibersihkan dari kotoran-kotorannya, lalu ditempelkan dengan tanah yang subur, diikat dengan sabut kelapa, lalu diikat pada kedua ujungnya. Nanti, ketika telah keluar akar, maka bagian ini akan dipotong dan siap dijadikan tumbuhan baru yang bisa kita tanam di tanah. Yang kedua, adalah M10 atau menyambung. Nah, menyambung itu adalah menyambung antara batang. Nah, contohnya seperti ini. Pertama, kita potong antara dua buah tumbuh, tumbuhan yang berbeda. Potong batangnya salah satu berbentuk V. Yang satu lagi berbentuk V yang e, tertutupnya lalu ditancapkan lalu diikat menggunakan tali rafia kemudian setelah tumbuhan menyatu tali ini bisa dilepaskan. Selanjutnya ada okulasi atau menempel. Menempel ad, adalah e, cara perkembangbiakan dengan menempelkan tunasnya. Pertama, Caranya adalah kita kuliti sedikit dari batang seperti segi empat, lalu dipotong, kemudian dibersihkan, lalu diambil tunas dari pohon lain, ditempelkan di sini, kemudian diikat. Nah, sampai muncul daun pertamanya. Ketika daun pertama muncul, artinya kulitnya itu sudah bersatu dengan pohon yang kedua. Jadi, talinya sudah bisa dilepas. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan dengan bantuan manusia yaitu batang pohon yang lunak dirundukkan ke bawah, lalu ditimbun dengan tanah dan diberi pemberat. Nah, ketika sudah tumbuh akar, maka batang ini sudah bisa dipotong. Biasanya ini untuk tumbuhan yang berbatang lunak. Nah, contohnya apa saja ya? Benar, contohnya adalah bunga alamanda dan pohon apel. Kamu mungkin bisa cari lagi batang dari tumbuhan mana yang lunak itu bisa digunakan untuk merunduk. Kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu mozaik. Apa itu mozaik? Nah, mozaik adalah karya seni menempelkan potongan-potongan bahan yang sejenis, misalnya kertas saja, daun saja, atau biji-bijian saja, ke atas sebuah gambar. Nah, akan membentuk suatu karya seni yang rapi dan indah. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah mozaik yang terbuat dari daun. Ada yang berbentuk burung, ada yang berbentuk ayam dan anak ayam, ada yang berbentuk kupu-kupu, ada yang berbentuk keledai. Nah, ada juga yang berbentuk ikan. Selanjutnya ini adalah mozaik yang berbentuk burung yang terbentuk dari biji-bijian. Ini ada biji eh, jagung biji beras hitam dan biji beras biasa. Selanjutnya, nah ini adalah potongan daun-daun. Nah, dibentuk bunga. Kita gambar bunga dulu, lalu kita potong kecil-kecil daun yang sudah kering dan kita tempelkan menggunakan lem. Kamu bisa kerjakan tugas ini di buku gambarmu. Kamu buat gambarnya, lalu cari kertas daun-daun kering digunting-gunting dan ditempelkan. Kamu pasti bisa kerjakan dengan rapi dan indah ya. Selanjutnya kita masuk ke pembagian bersusun ke bawah. Nah, pembagian itu kita harus melakukannya secara adil. Ibu kasih satu contoh, 52 dibagi 2. Nah, kita cari dulu ya. 52 ini puluhannya ada berapa? 50. 10, 20, 30, 40 dan 50. Lalu satuannya 2. 1 2. Nah, 52 ini akan kita bagi menjadi 2 kelompok. 1 2. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, puluhannya 5 tadi, kita ambil 1 2 tiga, Lalu bersisa satu puluhan lagi Nah, satu puluhan ini kita akan bagi menjadi satuan Nah, seperti ini Nah, saat kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lalu kita kelompokkan dengan satuannya Sehingga satuannya akan menjadi ada 12 buah Nah, 12 buah ini akan kita bagi menjadi 2. Nah, maka akan terdiri dari 6 di atas dan 6 di bawah. Nah, lalu kita pindahkan ke dalam kotaknya 6 dan 6. Sehingga 52 dibagi 2 hasilnya adalah 26. Masing-masing bagian ada 26. Nah, bagaimana caranya bersusun ke bawah? Pertama, 52 dibagi 2. Pertama, kita bagi 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 yang mendekati. 5 dibagi 2 sama dengan 2 yang mendekati. Nah, dapat 2. Lalu, kita kalikan 2 dikali 2 sama dengan 4 Lalu kita kurangkan Nah 5 kurang 4 sama dengan 1 Lalu kita turunkan 2 Jadinya 12 12 dibagi 2 sama dengan 6 Nah 12 ini dibagi dengan 2 Hasilnya adalah 6 Nah lalu 6 dikali dengan 2 hasilnya 12. Kita kurangkan hasilnya 0. Jadi 52 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 26. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tumbuhan berkembang biak secara alami dan buatan. Kedua, mozaik adalah karya seni menempelkan potongan-potongan bahan yang sejenis, misalnya daun saja, biji-bijian saja, kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Lalu, pembagian bilangan dilakukan dengan jalan bersusun ke bawah. Nah, bagian mana yang sudah kamu mengerti? Kalau belum mengerti, kamu bisa menanyakannya saat tatap muka di sekolah. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.